saya bayar berapa dendanya? Pak, saya mana saya belum pulang, saya capek. Berarti Bapak enggak kayak petugas enggak kira-kira masyarakat yang bikin saya enggak kayak petugas enggak kira-kira. Itu kan negara hukum ini, Pak. Apa? Negara ini enggak pernah tugas. Jadi Bapak mau dihargai, Bapak hargain kita juga, Pak. Bapak, kita di sini lagi dari tim gugus COVID lagi penindakan bagi marga pakai masker, Bapak. Sesuai pergub 79, 80, dan 88. Ya, setiap lemas pakai masker. Jangan Bapak tadi diberhentikan nabrak anggota. Ya, itu ada surat tugasnya resmi. Ya, kita bertindak di surat tugas dan pergub, bukan inisiatif kita sendiri. Ya, kita tujuan kita adalah untuk memutus mata rantai COVID-19. Karena di Jakarta adalah zona merah, udah hitam. Ya, ini demi kebaikan kita bersama. Ya, bukan buat kita sendiri, tapi kebaikan bersama. Kalau orang seperti Bapak semua di Jakarta tidak akan selesai. Ya, tujuan kita baik, Bapak. Bukan untuk ya hukumannya, tapi kesadaran masyarakat. Ya, Bapak nggak masalah. Gak pakai masker. Terus Bapak menabrak petugas. Selesaikan. Ya udah lah, tinggalan kan selesai udah. Ya, udah dapat sama aparat loh. Selesai Pak, bisa Bapak enggak capek. Kalau saya mati di sini, udah saya mati kemana saya, udah gak apa-apa. Bukan soal cara matinya Pak, orang semua akan mati. Oh, cuma mati, saya dimatikin saya di sini. Bisa ditembak, bisa ditutup di sini, gak bisa bernafas. Cuma karena masker, udah gak apa-apa. Ya kan permasalahannya apa dulu Pak, Bapak mau dicelakai kan? Kita lihat permasalahannya. Orang cuma masalah begini kan tinggal selesai baik-baik. Gak ada permasalahan. Bikin acara aja. Berarti kan Bapak tidak mengangkat tugas kalau begitu. Bapak negara hukum Pak. Udah gak berdasarkan karuan. Siapa yang mukul Bapak? Enggak tahu saya ini kan. Siapa yang mukul? Bapak enggak ada yang mukul. Bapak yang nabrak anggota. Bapak baju enggak mau kamu tuh. Ibukin anak. Ya. Bapak yang nabrak anggota. Bukan dipukulin. Bapak harus tahu. Ya di sini saya udah saya. Kamu tak sekejepit nih. Kamu kok. Kamu turun ya. Kamu tahu malah kayak gitu. Orang mau dibaik-baikin. Turun, Pak. Mau kamu kira masalah. Turun. Robek lagi. Yang bermasalahnya kamu sebenarnya, bukan kita. Kamu lagi orang lagi mau kamu malah ngomongnya mati-mati apa ngomong ngomong begitu. Ini panas ini. Ya kamu yang turun. Dia aja baik-baik. Sama aja, saya juga sama aja.
Kamu petugas yang mau ketabrak gimana? Ya harga yang bapak, Pak. Bapak kamu malah begini. Bapak ikutin aja dulu. Enggak, sama aja. Di sini sama aja. Sama aja udah. Alasan bapak enggak pakai masker kenapa bapak? Bapak, alasan bapak enggak mau pakai masker apa? Bapak, udah masuk viral aja. Pak. Bapak. Tutup pintunya. Alasan bapak enggak mau masker kenapa? Bapak, gue aja malah, kamu malah. Kamu udah lihat nih, ini lihat nih. Kamu cepet tadi. Kalau nggak saya nggak marah, kamu cepet sama saya. Orang tolol lu. Siapa mukul kamu? Ini kamu lihat ya? Kamu kalau orang baik-baik nggak begitu. Kamu buat saya Indonesia bukan? Merti orang Indonesia? Otaknya nggak ada nih, nggak punya otak dia nih. Kamu punya otaknya nih? Kamu lebih tua. Nggak ada otaknya nih. Pikiran udah tua, tapi kamu kayak begitu kelakuan nih. Kita hargai bapak-bapak, kamu malah kataknya. Kamu malah ketawa, Pak. Seneng ya, Pak? Nah, jelas, Pak. Udah jangan tutup itu ya, gak usah kasih tutupnya. Turun-turun. Kamu kalau terbaik-baik, kan baik-baik. Saya itu harus bersihin rumah saya, Pak. Bersihin rumah. Banyak tahi, sobat. Banyak alas dari tadi. Orang kalau terkena baik-baik kan gak begini. Tangan saya sampai luka kamu buat kok. Bisa susu bisa kamu nih. Kamu cenderain saya, tahu nggak? Petugas. Ini kejur ini di bawah. Dia udah tua, tapi otaknya nggak waras kamu itu, tahu nggak? Getok batu aja biar kayak gini. Anakmu jatuh tuh waktu kena itu, kena asap dari tadi kok. Kalau kamu otak, kan kamu depannya ngerokok. Yang bener kamu. Dari tadi kalau kamu udah selesai, udah sebaik-baik, udah nggak ditahan-tahan begini. Bunuh dimana? Makin bertingkat ya. Hah? Tingkat ya. Tarik aja keluar. Keburin dulu kan ya. Dia sadar dia enggak sadar dia otaknya nih. Iya, dia jari aja. Keburin sama ramiannya. Sama sampai luka. Tutup main tadi nih. Ini normal. Terus ini banteng gua. Kalau dia otak kami bagus, nggak mungkin dia anak yang merokok di situ, anak yang kena asap. Turun, Pak. Ya, turun, ya, turun. Bahaya, Pak. Iya, dia pulang. Bahaya, ini. Bahaya, ini. Lagi orang-orang normal ini. Bapak punya SIM, Pak? Pak, punya SIM? Bapak punya SIM? Punya SIM? Mana saya? Punya, Bapak punya SIM enggak? Saya. Bapak turun dulu baru nanti dikasih kuncinya. Iya, harus turun dulu Bapak, silakan. Enggak mau. Terus Bapak alasan enggak pakai masker kenapa? Ini saya aja dirampas kok saya harus, Pak. Gimana? Bukan dirampas, harus bertanggung jawab pertan Bapak nabrak anggota. Bapak nak tadi nabrak anggota. Iya. Ya, silakan Bapak turun. Ya, kenapa alasan Bapak enggak pakai masker kenapa? Pak, pakai masker kenapa? Di Jakarta ini diwajibkan keluar rumah pakai masker. Ya, anak Bapak, Bapak enggak pakai masker. Ya. Kenapa? Turun aja kasihan anaknya. Itu pakai masker. Pak, pakai masker doang, ribet amat. Kenapa sih, Bapak enggak pakai masker? Alasan Bapak apa? Hah? Alasan Bapak apa? Enggak pakai masker. Bapak telah menabrak anggota yang bertugas. Kita ada surat tugasnya. Ya. Ada pergubnya. Kita tinggal menjalankan. Ya. Bapak menabrak anggota. Itu luka, Bapak. Bapak yang sengaja menabrak. Udah pidananya. Ya. Silakan Bapak turun. Coba seratur. Silakan Bapak turun, biar cepat selesai Bapak. Silakan, silakan. Tarik paksa aja kali ya. Kayak gini. Oke, mulai nih.
Mobilnya sana, Pak. Saya tahan dulu. Kenapa repot-repot lah gitu? Ada minum, ada apa? Enggak, saya butuh kabut saya. Anaknya anak berlalu, udah menang, aduh. Sama 50 tahun cuma pengen menang aja kayak gini. Dari dulu udah menang. Udah menang, Pak. Aduh. Mana Tuhannya nih coba? Ya. Udah menang. Ya, mau main lagi saya, dah. Hidung sampai. Paling, aku mau beli paling.